أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى telah memberi dan mengurniakan kepada kita dua nikmat. Antaranya yang paling besar ialah nikmat kesihatan tubuh badan dan nikmat kelapangan masa. Sebab dengan dua nikmat inilah sifat tubuh badan dan lapan masa yang menyebabkan saya dan tuan-tuan boleh berada dalam majlis pada malam ini. Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? An Ali bin Abi Thalib yaqul inna lajalusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid id tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marfu'atun bi farwin falamma ra'ahu Rasulullah baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza bada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah wa wudi'at bayna yadayhi sufhatun ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ. Rawah Tirmizi. Ini adalah hadis yang ke-10. Nombor satu, Mus'ab ni dikurniakan oleh Allah wajah yang tampan. Apa lah tersebut dah? Semak. Semak tu biasa lagi. Semak jetak. Oh, istilah muda-muda. Tambah jetak belakang tu semak sungguh-sungguh. Tidak semak biasa-biasa. Kita nak ada semak. Nak pada semak, dok ni sepuluh berjatuh. Nak pada semak, no. Kita tak berapa semak, orang kata uduh. Mayuh, padahal tak semak sungguh. Uduh sungguh, orang kata pun mayuh. Anak suruh kata, ay, jangan muk hari ni. Semak hari ni. Ha. Yang kedua, cerdas akal. Kalau kita tak, teliti. Kalau ni sepuluh mengaji lah, bisa mengaji. Pandang mengaji. Dok lah semak, otak pula bijak. Kita boleh jantan tak cukup. Yang ketiga, dia begitu dimanjakan oleh ibu dia. Oh, jadi anak emok kita panggil. Nak gapa boleh berlaku. Minta gapa boleh berlaku. Kita nak cukup. Yang keempat, sebab ahli keluarga dia ni antara golongan hartawan di Mekah. Dia hidup dalam keadaan mewah. Dilingkungi oleh harta dan kekayaan ahli keluarga dia. Kita nak cukup. Dahlah semak. Celidik pun dah. Mok saya lagi. Harta baru. Yang kelima. Disebabkan sifat tersebut, dia digilai oleh kebanyakan wanita-wanita di Mekah pada masa itu. Oh, jalan sikit. Orang kita nak berapa. Kalau kita dulu kan atas surat. Kalau kita dulu berapa? Orang itu kisah dia. Orang ini kisah dia. Orang jatuh itu berapa? Yang kelima berapa? Yang kelima ni ialah dia ni sebab rumah dia. Rumah yang umuh dia beri jepu. Beri panggil pembesar-pembesar Quraisy Mekah mengadakan mesyuarat dan pertemuan. Bila mengadakan mesyuarat dan pertemuan, orang yang kena handle majlis itu adalah dia. Ini sepuluh hari tiga dari sudut protokol dia. Orang boleh boleh kecek, orang boleh gantung. Orang ni nak mari, orang ni nak kecek, orang ni nak duduk mana, orang ni nak duduk makan mana, bisa duduk di dia. Nak suruh tahu, nak suruh pehel Islam ni lah kawan. Akhirnya, jom.
melalui seorang lelaki yang bernama Osman bin Talha. Pecah. Pecah juga mak dia tak boleh lobit lah. Dia kurung. Kurung. Nak pergi makan. Lepas tu ada sedia pengawal. Kau nak kucing belok. Kau buka pintu buat lobit. Dia kucing masuk. Buat lobit belok. Akhir sekali, dia dengar cerita daripada guru dia ni, nak beri maklumat kepada dia. Masa tu sahabat-sahabat yang kena dengar, yang kena seksa ni, Rasulullah izin berhijrah ke bumi Habsyah, cari pemerintahnya. Kan ada dua kali hijrah ke Habsyah kan? Hijrah Habsyah kali pertama, hijrah Habsyah kali kedua. Kerana Rasulullah siap dengan sahabat ni, kena zonin, kena seksa. Tempat ni mana? Bumi Yutufia, bumi Habsyah. Di situ ada seorang raja yang beragama Nasrani. Raja pula, raja yang adil dan baik. Itulah nama kamu. Nama kamu. Raja Habsyah. Hawi perlindungnya kepada sahabat Nabi di negeri dia. Oh, nama kamu. Aibang dia, orang itu. Oh, Aibang Bintu ni, orang 10 iya ya. Dan ni semua. Oh, dia tu ada Aibang Bintu, anak orang kaya. Pakaian pun hebat-hebat. Jadi Rasulullah jeli. Bila jeli, tu dah sebab Mus'ab. Mus'ab ni wafat ketika mana? Perang Badar dia selamat. Perang Uhud. Perang Uhud Rasulullah mudah dia pergi apa? Pergi panji peperangan. Pergi panji peperangan. Duk pengen tu, tangan dia halik tangan pergi panji ni, putus. Bila putus, halik kiri ke. Pak, putus pula halik kiri. Lagu mana pula? Tangan putus, kiri putus. Dia kepik. Dia kepik. Pak sisa putus tu, dia kepik. Alah sekali, mari tombak, penuh peluk dia. Sahihlah dia dalam keadaan dia. Jadi, bila dia tu wafat, Rasulullah dengan sahabat cek dah habis perang, jerit Rasulullah tengok mayat Mus'ab. Sebabnya kenapa? Kain yang dia pakai tu, Rasulullah suruh sahabat tutup muka dia, elek tutup muka, nampak kaki. Elek tutup kaki, nampak muka. Itulah pakaian Mus'ab. Kemudian Rasulullah suruh tutup kaki dia dengan rumput izgir. Saya nak tunjuk upaya semua. Dia ada di tanah haram. Satu rumput jadi rumput izgir, maksudnya rupa-rupa itu tutup kaki dia. Dan sehelai pakaian. Maksudnya Rasulullah buat gambaran, lagu mana ke satu masa nanti alah ke depan. Kita ni lebih pagi-pagi mengenakan satu pakaian, dan alik petai pula dengan pakaian yang lain. Bukan pakaian maksud rupa pakar pagi-pagi. So, kalau Rasulullah. Yang kedua, apabila diangkatkan satu hidangan, bila nak makan minum ni, diangkat satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Maksudnya, pah laut, mari laut lain. Pah laut, mari laut lain. Kamu juga menutupi ataupun menghiasi rumah-rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu kamu. Rasulullah buat analogi, kiasan, perumpamaan. Kalau asalnya Kaabah tu ialah bentuk kiu batu hitam. Tapi kalau nak nampak comel pada pandangan, diletak ke kelambu pada Kaabah. Kalau tak letak kelambu pada Kaabah, rupa untuk Kaabah tu kita nampak gaul. Nampak batu empat segi, nampak jokong-jokong dia. Jadi nak comel mengindahkan pandangan pada Kaabah tu, mu letak kelambu. Jadi nak royak akhir zaman esok ni, mu akan hias rumah-rumahmu serupalah orang dah ni hias kelambu pada Kaabah, mengenakan kelambu pada Kaabah. Baik. Jadi apa yang Rasulullah tak ambil hari ni, kita kena murah dulu. Jadi apa yang Rasulullah sebut tadi ada tiga perkara. Dan tiga perkara inilah yang menjadi perkara paling asas, perkara paling basic keperluan bagi setiap manusia yang hidup pada hari ini. Maksudnya tiga perkara Rasulullah sebut tu, nak tak nak, wajib tak wajib, jatuh atas kita. Nombor satu, Rasulullah kecek bab
pakaian menjadi kewajiban. Yang kedua, Rasulullah kecek bak makan minum menjadi kewajiban. Yang ketiga, Rasulullah kecek bak tempat tinggal menjadi kewajiban. Tolok tiga ni dalam hidup kita, kok lain itu kita sebut sebagai barang keperluan. Dia tak wajib tapi perlu. Contoh kereta motor. Oh, tak siapa wajib pakai kereta, tak siapa wajib pakai motor. Tapi dia menjadi keperluan hidup. Patut je nama Mariam ni, patut je nama kau, nama kau ni. Kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Tiga tu apa kau tak habis puasa itu, beli lebih kota. Kita pun jaga makan, anak pun tak berhi mana. Banyak mewah. Tapi hak ni Nabi kata satu masa memakan ni, tak sehidangnya, tak dengkan pun maling puluh orang lain. Maling puluh orang lain. Mewah sungguh makan minum. Allah beri kau. Paling komen kita hari ini susah hidup di kapal, berapa mata kita makan sehari-hari. Masuk mata, sebab pinggir lah kita. Tolak nasi lah. Kau susah. Paling kurang butuh sepinggir, satu ada dah. Ulan sepinggir. Ikan goreng, telur, paling kurang empat dah. Apa di kondi dah kau kena minta. Telur goreng, butuh, ulan, dah makan sehari-hari. Ikan goreng. Pak dah, tu apa dia lagi? Pahala orang yang mewah, kalau orang nak kaya, hanya lebih daripada pak. Maksudnya orang yang mewah tu lebih lagi, orang yang susah pun lebih daripada orang yang disebut. Tampak-tampak, ngoda di kedai makan, ngoda di restoran. Baru boleh ganti, tu maksudnya apa? Biasa makan kedai ni, awal-awal lagi. Payah dah nak jumpa muka dulu, tengok gaji. Lepas tu tunjuk gaji. Ya awak gaji. Lepas kurang-kurang. Tong ye, sipu, tong ye capu, kailan, kemasin, telur, goreng, tak boleh lagi. Daging melu, 45. Sampai seorang ni siapkan. Sampai seorang siapkan ni. Mari dah ikan siapkan. Mari dah ikan tiga rasa. Mari dah ikan steam dan sebagainya. So-so nikmat sungguh kudang kuih. Bak makan. Maknanya oleh kaya, makan cara kaya. Oleh sesok, makan cara oleh sesok. Tapi nikmat dari sudut makan minum, luah rezeki, luah kurniaan yang Allah beri kepada umat akhirat. Bahagia yang ketiga. Bahagia yang ketiga. Menghias rumahmu pada waktu itu sama seperti orang dulu menghias kelambu di dekat daripada Kaabah. Maksudnya rumah hari ini comel-comel. Ada hok kayunya, ada hok batunya, ada hok besar, ada hok kecilnya, ada hok berdekat, ada bertingkat-tingkat. Tu rumah, tapi Nabi nak ayahnya menghias rumah tu. Congeh semua. Lah ni tak keperluan bila kata naik rumah baru ni kenapa? Orang dalam kepala kita, standard ada. Bahagia rumah tangga. Dah boleh? Sopan. Maknanya kan rumah tangga tu ada tiga dekat saja. Kalau lagi. Kalau lah jadi lagu tu, tentu di waktu tersebut kami lebih baik daripada hari ini. Omong Rasulullah ayat itu bentuk nikmat. Pakaian bertukar, makan tak ada siapa, mari orang lain. Makan tak ada siapa, mari lauk lain. Makan tak ada siapa, mari kicau lain. Womoh memoh. Jadi sahabat dengar kata Nabi itu, oh kalau lagu ni kat kehidupan kita ni, lebih baiklah pada zaman itu. Sebab apa? Kerana kalau jadi gitu, kita ni tak mikir dah buat nak cari rezeki. Kita ni tak mikir dah buat nak cari dunia. Kalaulah kebaikan yang Allah bagi, memang Allah bagi secara tu, dan kita akan tumpu kepada ibadat. Dah baju macam-macam dah. Semayang lah. Ibadat lah. Laut banyak jenis dah. Boleh makan macam-macam. Poso lah. Ibadat lah. Rumah congek je, gapo tak ajak dari rumah, fikir pasal ibadat. Tapi ya apa lagi tu? Ya apa lagi tu?
learning gak tilih atas kita masing-masing. Kalau lah apa sebut saat ni Tuhan ni berlaku dah tinggal kita ibadat kita setara mana. Jadi orang buat kau setara dulu kau duk pandih mana. Orang mana? Orang tu tak sedih tuduh siapa-siapa, tak sedih ujung siapa-siapa. Tepuk ini tanya dada masing-masing. Kau tepuk dada tanya ini masing-masing. Yang bertukar. Tepuk dada, tanya email masing-masing. Atas email masing-masing. Lalu Nabi kata apa? Jok. Keadaanmu pada hari ini, kau duduk ngaku ni, lebih baik daripada keadaan kamu pada hari tersebut. Maknanya walaupun nikmat macam-macam, anugerah Tuhan macam-macam, hari ini lebih baik daripada hari tersebut. Jadi tak payah apa? Kadang-kadang dengan hidup kita ni susah, hidup kita ni payah, lebih mengingatkan kita beribadat kepada Allah. Lebih mengingatkan kita berzikrullah. Zikir pada Allah, ingat pada Allah berbanding dengan hidup yang senang dan nyaman. Cuba tuan-tuan perhati. Kehidupan, moyang-moyang kita, tuk-tuk kita, mok ayah kita dulu. Kita mungkin dengan moyang tak ada. Tapi lama daripada kita dah dengan tuk nenek masing-masing, dah dengan ayah mok masing-masing. Rata-rata dulu kerja tuk kita, mok kita, kerja kampung. Susah macam ni? Susah. Noreh letak. Wak padi. Kelapa sawit. Nane ubi. Nane-nane pohon. Nane-nane pokok. Nane-nane sayur. Itu je. Hidup boleh kata, ada rezeki yang tak ada lebih. Susah. Tapi dalam susah mereka, boleh mari masjid mana-mana, boleh mari balasok mana-mana. Tidak kata susah itu memikir ke mana, siapa tak pergi masjid. Tidak kata memikir susah, siapa tinggal semaya. Tidak kata memikir susah, tak ada nak ngaji, tidak tak lagi, tidak ngatuk. Kalau aku ni, tak tinggal semaya, tak boleh sign YB, buat sign YB, projek dia sokong 2 juta. Kalau aku semaya ni, dia boleh lah. Siapa ni, siapa tahu, kecil. Sanggup tinggal semaya demi nak dapat kontrak. Sanggup tinggal semaya takut tak ada tanda kami. Sanggup tinggal semaya kalau tak boleh gigi. Sanggup tinggal semaya kalau orang tak bayar, tak bayar. Kerana dunia, bermenung-menung. Itu Nabi kata, hidupmu lebih baik. Kita basuh je harta macam-macam. Oh, tak tahu dah harunia, tak tahu dah nak nyari. Buat ibadat dia, dah. Kerana jiwa manusia ni dalam hadis lain, Nabi kata kalau anak ada yang kubui sebelum rumah, dia nak apa? Dia nak bunuh seperti hari. Nak wayak ni sebelum rumah ni kan Allah. Kita boleh maskin tu. Maskin tu kan pun tuan. Gatuh ibu, pakai kita kata sebelum rumah ni nak wayak ni. Tujuh keturunan tak habis makan, tapi bila kubui, syarut to'an makan banyak ataupun syarut to'an disebut gelojuh ketika makan dan minum temukong dia panggil. Jadi makan banyak ni akan menyebabkan apa? Bukan tak boleh makan tu boleh, tapi telajuk banyak, melampau-lampau dalam makan dan minum. Jadi bila melampau-lampau akan menyebabkan keletihan pada badan kita. Sebab badan kita ni, dia ada operasi dalam tubuh kita ni. Setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, dia nak hadir, dia nak proses. Padan-padan, dah lah dia proses. Tapi kalau banyak masuk, wak-wak gini yang muncul. Bukan kita nak samakan, atau bukan apa nak samakan, body dalam kita ni, gambaran elektrik kita. Tapi nak buat analogi dan isap panggil elektrik kita ni, kalau kita agak banyak dah berlaku. Subuh kita habis buah apa? Subuh hari-hari habis buah apa? Nes tengok kita kata. Patut pilih sampai rumah pukul 7. Jadi tak sampai rumah pukul 7 kerana berhenti kita rokok.
Jadi minum mesti kita kopi, kena air teh sejauh, kena kopi sejauh, kopi jana, dua putih, nasi lembut. Hari itu enam teh, saya juga patut pun tujuh sahabat, pukul 10:30 pun pernah orang apa. Hanya enam teh dan buah. Dia bukan gabung buah ni. Dia tak jadi bahaya, kecek banyak. Islam wajar dah, bila kecek banyak, dia jadi salah banyak dalam kecek. Bila kecek banyak tu, mesti banyak juga salah. Dan bila banyak salah, di sini lah banyak jatuh pada Rasul. Jatuh pada Rasul. Biasanya, bila orang buah ni kan, dia akan tarik kepada satu sifat negatif lain. Siapa dia? Bila buah. Negatif lain ialah, dia tak kecek hari dia. Kecek hari apa? Ah, kecek hari dia. Negatif lain tu dia panggil ngupak. Ngupak. Tak ada lagi yang mau jumpa orang tak kopi. Yang ini syarat dia kita nak buat dan dia kecek hal kan kita kecek hari tadi. Tak ada. Semua hal dia. Kamu tahu kemarin dia nak kan? Dia nak kalau kemarin. Tadi tu bit kuali mula. Potih pun dah. Dia kemarin, kemarin dulu potih. Lepas tu habis cinta ni, dia cinta ke apa? Ikut gapok lalu batas jalan. Lalu teksi roda tiga, dia cinta asesi. Lalu ambulans, cinta ambulans. Lalu kereta rumah, cinta kereta rumah. Mari ke atas helikopter, masih cinta helikopter. Lalu lapan puluh setengah pun pelan. Haa, macam-macam. Sebab buah dah. Itu penting, kata buah ni bila banyak, ada lah usaha. Kalau betul pun takut kecek elit hawa lain. Elit hawa lain. Kalau betul tu mengopak, kalau tak betul tu di tengah. Sebab kita kecek ni kan lazim kita dengan orang buah tu. Itulah kita ni. Tapi aku tak tahu juga betul-betul. Haa, buah lapik lah dia. Dia pun dengan kecek orang tahu dia hidup atas hidup. Dia pun cerita balik. Okey, itulah aku dengan orang banyak. Tapi tak tahu kan. Dia dah sungguh berkata, kalau iya, iya, kalau sejak lah aku ni. Dia rapi, dia juga sudah buah. Jadi kita, kita pun tak yakin kan, jangan kecek. Kami tak berasa kemah, jangan kecek. Tapi dia asal lah. Ha, yang kedua, siapa kan? Yang ketiga, wadah, pemalu. Apa yang sungguh? Sedia dia orang, sesobah-sobah orang, Allah beri lah sifat maruhnya letak dari tubuh seseorang. Cuma beza dia, orang ni cepat maruh, orang ni nampak maruh. Orang ni boleh tahan maruh, orang ni tak boleh tahan maruh. Sifat maruh tu Tuhan beri. Jadi bila mari sifat maruh ni bukan nak suruh buat eh. Dia suruh dengan nafsu. Mari sifat maruh, mari nafsu ni, agama mari nak didik. Bukan nak mari tahu buang, bukan mari nak kerak buang, tak boleh buang. Nafsu selama mana tak boleh buang, maruh selama mana tak boleh buang. Islam aja, syariah aja nak didik. Lagu mana nak guna, nak kontrol maruh, lagu mana nak guna, nak kontrol nafsu. Jadi kalau tak ada maruh, jadi lagu mana? Bila tak ada maruh, senih, hok-hok kita, akan diceroboh, akan dizolimi, akan dikhianati, akan dimanipulasi oleh orang lain. Kalau sifat maruh tak ada. Contoh, orang buat gapo pun sini. Orang kenapa? Contoh tak ada maruh. Maknanya contoh sana, orang buat gapo pun sini, orang buat gapo suka, orang buat gapo senyum. Tak ada maruh, tak ada yang buat. Jadi mudah kita kena zalim, mudah kena ceroboh, mudah orang manipulasi dia ketipu kita. Islam ajar ni supaya maruah ni pada tempat yang sebenar, tempat yang sesuai, waktu yang sebenar. Supaya orang nak rapah negara kita, nak rapah tanah air kita, wajib maruah. Orang memperkotak katikkan, menghina agama kita, wajib maruah. Ada tempat dia nak maruah. Hidup saja-saja pun baiknya. Hidup saja-saja nak menapau kan. Itu saja nak tunjuk samsir tak. Dulu orang tua dia restor di istilah hamlah. Budak-budak mungkin tak jaga dengan kali hamlah ni tak. Kali lebih juga dah dia tahu tentang hamlah. Maruh. Maruh perlu ada. Yang keempat, tak boleh. Hasad. Hasad ni apa? Deki. Deki ni dua kali. Pertama, orang deki ni
Dia kalau boleh nikmat hak Tuhan ni tu jangan pergi kau dia tu. Jangan pergi kau dia tu. Oh, maknanya dia suka kan orang dengki ni. Kalau lah anak orang tu pandang ngaji, boleh nengokin, kalau dia dengar pasti tu, dia suka. Kalau dengar anak kawan tu, dia lah yang boleh nengokin lah, tak sedap lah, dengki. Tapi, berapa anak yang mau ni? Dia pergi asap dulu ni, nengokin. Suka lah nengokin. Sebab dia anak yang boleh program lah, tu waktu dia berhenti. Jadi kalau kawan tu nengokin lah, kakit kepala belakang dia tak say ni emak dia. Kalau punya anak kawan boleh kerja, kalau anak dia dengan anak kawan tu sama-sama yang tak kerja, anak kawan tu boleh, anak dia tak boleh. Oh, kalau boleh, anak dia tak boleh, anak kawan tu pun tak boleh juga. Oh, dia ni orang kerja. Oh, bila dia cerita ke apa? Oh, anak kawan boleh kerja tu, tiga-tiga masuk orang tiga-tiga tu. Oh, pas kawan ni kata, oh, lagu tu tak banyak orang tu, anak dia tak tunjuk. Tak sedap lah. Sikit kan, nombor satu tu tak sedap ni. Nikmat waktu hari ni tu kalau boleh tak ni. Yang kedua tu kalau boleh nikmat tu beralih kepada dia. Ha, nikmat yang ada pada orang tu beralih kepada dia. Dia tak boleh tak terima lagu ni. Orang jenis lagu ni. Padahal rezeki tu Tuhan tetap ada masing-masing. Cuma beza ikut masa yang Tuhan tetapkan. Mungkin lah ni dia susah, satu masa dia kaya. Lalu ni kita kaya, satu masa kita tutup. Ikut Tuhan tetap. Tapi dia tak ingat diri. Oh, dia kalau boleh kan? Kalau umur orang terpaksa, kalau kereta orang accident, nah, orang jenis lagu ni sokong kan? Dia kereta main ni. Kawan sebelah beli di NW. Duk seminggu, punya kata. Kena tempuh lembu kereta ni. Oh, suka dia. Mungkin kan kereta kawan tu BNW tu lebih. Tapi tempuh lembu. Jadi punah lah kereta tu. Oh, dia suka dengan berita-berita begitu. Berita yang tidak menyenangkan mengembirakan yang terjadi pada orang. Tapi dia jangan lah. Oh, dia tu jangan. Tak berlaku, tak berapa dia. Bunyi kapan anak dia semua jatuh pokok. Patah. Suka dengan cerita ni. Sebab anak dia tak kena. Oh, jadi belek lah Allah. Lepas pada hasad ke apa dia? Bakhil. Kedekut. Kedekut ni dia tak say nikmat hak Tuhan ni dia, hak hak Tuhan ni dia tu dikongsi. Maksud dikongsi ni mengikut syariat ajar. Hak pada dia, tapi zakat tu wajib. Hak. Hak pada dia. Bila orang yang minta tolong, kena sedekah. Hak-hak dia, bila orang ni tak derma, kena bukti. Tapi dia tak sih hak dia tu berpindah. Kedekut. Orang tak hak kedekut ni sama zakat hak wajib ada dia pun. Lari. Tak usah bayar. Apa tak lagi orang mari ni tak derma? Ha. Masjid kan, imam kan. Lari budak. Biasa ke mana? Lari depan dia orang kedekut ni. Sening saja lah. Kan? Oh, dia bukan apa? Pintih dia tak bawa petel. Kita tak boleh kodi mu'ah. Tak kodi siya ni. Ini mahal. Dia tak bawa petel ni. Maksudnya. Bukan nak kata, hari mu'ah lah hari yang kita ni. Nak raih pahala sebanyak-banyak. Walaupun dengan ni dah seringgit. Ambil daripada rezeki kita, pahala. Kui siya. Kita tak tahu. Di sisi Tuhan ni cemuk mana waktu Tuhan nak balas, cemuk mana waktu Tuhan nak uji. Kalau dia tak uji di akhirat, dia uji dari betul pada sejarah dunia. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Pada kadang kita tak boleh nak memikir waktu Tuhan nak tolong. Apa nak bayar soal kita? Pernah berlaku atas diri yang buat kan? Bukan nak tak, nak tak. Contoh kalau Puh dia kata, kalau membayar cerita sebenar, dia lelakkan. Kalau moyak kita senang, lucu jawatan. Dia tahu cerita senang. Tapi kalau dia kecek, jawatan hilang. Dia tahu cerita senang. Kalau dia kecek, tak ada pakat tu mau pakat. Tadi ni nak kata, orang yang waktu sebenarnya kadang-kadang kan. Dia tahu cerita jawatan. Kalau tu cerita, lagi pakat. Kalau tu cerita, lagi tu mau hilang jawatan, hilang gadisan. Banyak berlaku dalam dunia oleh masyarakat kita.
demi nak menjaga jawatan dia, nak menjaga pangkat dia, dia tusuk kebenaran, dia tahu. Dia tak cerita ke Allah. Satu tahap boleh jadi macam tu. Eskupul mana-mana pun. Kadang-kadang cerita dari keluarga pun, ayat-ayat tertentu kan. Hak jadi, hak sungguh kita tak payah. Anak kita buat geng, kita takut pandi. Tapi hak sebenar hakikatnya, kita cerita pada orang tak serupa dengan kejadian yang berlaku. Seterusnya, hubur dunia. Cinta pada dunia. Cinta pada dunia. Lagu mana? Lebih-lebih dunia. Hati ini. Hati ini untuk ada dunia. Bukan Islam kan? Kita menggunakan dunia. Kita hidup atas dunia. Tapi lebih-lebih. Sehingga kan melupakan akhirat kita. Tak cara ke akhirat. Itulah hukumnya yang Allah beri kepada umat Nabi. Nabi Hud. Itu kerana sifatnya materialisme. Lebih pada dunia, dia tinggalkan syariat Allah. Lebih pada dunia, dia menjadi penderhaka kepada Allah. Mata ke Allah beri tanah dia subur. Mata ke Allah beri kemahiran dia bina bangun yang tinggi, jasa. Dia sanggup lupakan syariat dan perintah Allah kata mereka. Maka kena hukumnya. Dia kena ayat ke-7, sombong, takabur. Dan apa dia takabur? Dia punya takabur. Menolak kebenaran dan merendah-rendah dia orang lain. Itulah takabur, itulah sombong. Tapi dia mula-mula orang lain. Iblis setan di surga itu. Dia sombong. Kerana dia berasa apa? Dia berasa, oh dia ni lebih segala-galanya. Dia dibuat daripada api, Nabi Adam, dibuat daripada tanah. Dia berasa lebih dia. Dia hidup lama dah buat ibadat, Nabi Adam baru hidup sok ibadat tak buat lagi. Dia hidup lama dah banyak ilmu, dia tahu Nabi Adam berapa ilmu dia tahu. Oh, dia berasa lagi itu. Yang menyebabkan dia ni tak mau sujud pada Adam dan merendah-rendahkan Adam dengan sifat-sifat lagi. Dah kali kena merambak. Tuan-tuan boleh mengintil pada benda yang berlaku pada setan. Mudah dia sifat dia. Orang yang duduk dalam syurga tu, ada sifat ni, Tuhan nak hub di dunia. Dia jangan koya kita duduk atas dunia ada sifat ni, nak masuk? Nak masuk syurga tu malah. Dia pilih mudah dia. Orang yang duduk dalam syurga tu, tapi ada sifat ni, kena tahu sekali. Kena buat sekali. Pas kita duduk atas dunia ada sifat ni, koya nak gimana? Koya nak masuk ni, cuba yang penuh hati. Nabi itu buat senang, tolak itu habis. Sampai tahap awak bergantung, bila tolak kebenaran menjadi murtad. Yang seterusnya, wujud. Zaman yang wujud. Kalimah ajaib-ajaib daripada kalimah wujud. Ain zimba. Ajaib. Ajaib ni, ialah orang yang kagum dengan diri sendiri. Dia kagum dengan nikmat Allah bagi dia terkagum. Kasar. Bahasa muda hari ini untuk muda-muda terpaling. Kalau kita kecek sebab aneh kan, dia pun terpaling aneh. Berasa. Dia ni sedap. Ya, koya lah kita kata. Dia ni ada ilmu, tapi ilmu dia tu tak sampai lah tahap terpaling kan, tapi dia berasa terpaling. Kalau orang kecek Pak Biso dengan sini, dia berasa terpaling Biso dan sini. Kalau kecek Pak Kaya, dia berasa terpaling Kaya. Kalau kata Pak Jo, dia berasa dia terpaling. Jadi nikmat Allah bagi tu dia berasa dia duduk atas orang. Kalau sini malam ni ada, dia berasa dia berasa sekali. Kalau malam ni ada orang Pak Biso, dia rasa dia Biso sekali. Kalau mana ni yang paling pandang ngaji, dia rasa dia paling pandang ngaji. Wujud ni, dia dah orang yang kagum dengan diri dia sendiri. Merasa terpaling lebih pada orang lain. Ini bahaya. Beza dengan riak, kau mengatah. Riak ni apa? Riak ni menunjuk-nunjuk tak sebuah orang lain. Kalau derma kan? Pegang kat besar-besar. Dan nanti dulu orang tak ambil gambar. Pada cukup lah ni, sadar tak pelanjaran. Tidak semestinya ambil gambar kemarin dia, tapi biasa tak tunjuk. Bukti, dia sampai situ, dia beri bantuan.
Mana kalau nak nak gambar tu masuk air. Macam orang kata tahu batu mari sini ni batu ya. Padahal pokok dah. Tuhan tahu dia mari kat ni tak ambil gambar pun. Tuhan mari. Tuhan tahu dia mari kat ni sat. Tuhan mari kat ni batu ya. Tapi kita ada kopi. Orang ni apa ni? Dokumentasi. Kenal dia. Ria. Oh, kalau dia kaya, dia dia cara kaya. Dia kena latihan. Sebab tu dalam ayat Quran di Al-Mari disebutkan wayuzakkihim. Tugas Nabi nak menyucikan hati-hati manusia. Secara relatif, Nabi sendiri tak boleh nak menyakit pada tubuh mana orang. Bukan kata dia ni mari, oh saya sombong Nabi. Baca ayat-ayat ni, dia sombong. Tak. Secara realitinya, Nabi ni tak boleh nak menyakit hati siapa-siapa. Kalau Nabi boleh marinya, loyal. Nyakit ni keadaan dia begini. Nyakit ni obat dia begini. Siapa dia nak kena buat? Diri kita masing-masing. Bukan kata dia jumpa Nabi buat ada hati ni Nabi buat, ni Nabi buat, ni Nabi buat. Nabi mari aja keadaan. Jadi nak buat tu payah. Sekiranya 10 ni ada pada kita, mana di sikit-sikit, kita buat selalu-selalu. Berobat selalu-selalu. Insaf selalu-selalu. Kalau mana tak ada, jangan pergi ada. Tapi 10 ni nak buat tak ada rasa payah. Payah. Degi ada sikit-sikit. Asak ada sikit-sikit. Riok ada sikit-sikit. Nak nunjuk ada sikit-sikit. Macam-macam. Jadi sama-sama ambil ikhtibar. Tepuk dada, tanya timnya masing-masing. Jadi yang berbesti di sini, wabillahi taufiq wal hidayah.